Selanjutnya, saudara, rencana pemberlakuan karantina bagi para pemudik yang nekat mudik ke Solo saat momen libur panjang Natal dan Tahun Baru kemungkinan besar akan ditunda. Pemerintah Kota Surakarta belum merampungkan regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan kebijakan tersebut. Wali Kota Surakarta menggelar rapat koordinasi bersama dinas terkait dalam rangka rencana pemberlakuan wajib karantina bagi para pemudik jelang libur Natal dan Tahun Baru. Rencana penyekatan dan karantina pemudik yang sedianya berlaku mulai 15 Desember 2020 kemungkinan besar akan ditunda. Pemerintah Kota Surakarta masih mencari dasar hukum yang kuat untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudiatmo mengatakan masih menggodok tanggal pelaksanaan karantina bagi pemudik momen Natal dan Tahun Baru. Jika aturan sudah selesai disusun, maka akan dikeluarkan surat edaran dan perwali. Selama masih dalam pembahasan, kesiapan aturan untuk sementara masih memakai surat edaran yang lama. Jika aturan yang baru sudah siap, akan ada beberapa poin perubahan, diantaranya kewajiban swab test bagi para pemudik yang datang ke Kota Solo.